Oke okay guys, balik lagi bersama gue Perka dalam game Resident Evil 4. Oke, jadi kita akan lanjutkan kembali gameplaynya Resident Evil 4 ini di part ke-18 guys ya. 18 apa 17? Apa 19? 18 lah, kalau salah gue benerin di bawah, biasa gue lupaan coy. Dan di episode sebelumnya kita sudah bertemu sama temen lamanya Leon S. Kennedy ya, yaitu Jack Krauser, dan di situ epic banget pertarungannya, perang pisau, gile mantap sekali. Dan sekarang kita udah ada di apa sih namanya, di sebuah tempat di bawah tanah apa di mana gitu, kayaknya sih di goa-goa gini guys. Gue nggak tahu ini tempat apa namanya, yang jelas di depan sini kita bakalan melawan satu bos ya yang amat sangat repot kan. Semoga aja alat-alat yang gue bawa cukup sih, semoga ya, semoga. Dan juga udah nggak ada yang di upgrade ini, belum semuanya sih, soalnya upgrade-nya mahal-mahal banget guys. Jadinya ya udahlah, seadanya aja upgrade-nya dulu. Gue sih pengen naikin shotgun lagi biar damage-nya itu lebih mantep lagi. Nah ini dia tempatnya. Kalian udah tahu lah bos di sini bos seperti apa ya yang bakalan kita lawan. Sebelum itu gue mau ganti dulu ke shotgun. Oke. Okay. Ashley. What is that? Itu dia bosnya. U3. Sebentar guys, volume gue terlalu besar. Gue mau kecilin dulu volumenya ya. Oke guys, bentar ya. Oke. Terlalu berisik, gak enak juga. Soalnya malam-malam. Shotgun gue udah GG nih. Mana jalan? Lu jangan menghalangi gua lo. Halangi gua abis lo. Shit. Wow, kalem pak, kalem. Kayak dapet tamu. Lumayan. Shit. Emang ini monster sedeng ya. Oke, sip. Cabut. Oke. Pas banget di samping kita dia. Jadi nggak jatuh coy. Oke, lumayan. Dapat ammo. Dapat flame grenade. Sini kita pakai kali ya. Flame grenade berasa nggak sih? Kalau kita hajar ke dia. Gue tuh takutnya nggak berefek apa-apa gitu. Mampus gue. Sini. Masih mau maju? Hah? Sip. Kalem. Cabut. Oke. Gerbong kedua sudah berhasil kita lewati. Ammo sisa 5 dong. Kayaknya gue pakai granat sih. Gimana nih guys? Pakai jangan nih? Pakai lah ya. Banyak juga kok stok kita, stok granat. Soalnya di sini dia mulai gila nih. Oh, transformasi menjadi Edan. Buset. Woi, granate gua nggak berefek. Kampret lu ya. Songong. Lu mau ditebas lu sama shotgun? Hah? Bilang dong. Kampret.
pedih banget itu. Lalalala. Bodoh amat. Cabut coy, cabut. Kalem. Woi. Woi. Dari situ bisa juga dia. Untung, untung. Astagfirullahaladzim. Makan tuh. Ini lo. Kampret. Suat bener ya. Gue keren dia gak bisa gitu. Nganuin gue di lorong sempit tadi. Gak taunya mah bisa ya. Untung gak kena lo. Oh bodo amat, kabur. Kabut. 7 detik lumayan waktunya. Oke, itu dia. Lompat. Dadah. Tapi hebatnya dia enggak mati ya. Kayaknya dia loncat juga deh. Oke, di sini tuh habis lagi shotgun gua. Ambil dulu yang bisa kita ambil. Shotgun sisa 2. Mantap sekali. Gimana ini guys? Buat lawan dia kita pakai apa? Menarik sekali. Mungkin granat kali ya. Oke, satu lagi. Sip, mayat. Bentar guys. Sip, dah gitulah. Harus tahan napas. Harus apa sih namanya, harus relax, harus santai sedikit lawan dia. Makan dong. Enggak berasa apa shot ini gua ya, granat gua. Granat gua enggak ada rasanya. Buset, ini orang apa orang? Gue pakai apa guys? Pakai flame grenade mungkin. Manfaatkan aja yang ada. Mama mia. Woi, aduh sakit, sakit, sakit pak, sakit. Lalu nggak berasa apa-apa lu? Makan tuh lagi, ini lagi, makannya lagi, ini lagi, ini lagi. Hah? Aduh, mampus dia kabur lagi, kampret. Oke, gue ganti senjata apa ya? TMP, TMP, TMP. Bahaya nih. Ini orang gila emang. Buset, mainannya begitu terus. Wow. 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 Ternyata tinggal sekali tampol ya. Dia langsung istirahat mayan 50.000 loh. Di sini ada treasure enggak ya? Enggak ada. Aman guys. Tinggal sekali tampol doang. Alhamdulillah. Enggak apa-apalah, enggak apa-apalah walaupun inventory kita kosong, seenggaknya melawan dia jadi sedikit lebih mudah guys. Jadi sedikit lebih gampang. Daripada gua mengorbankan banyak peluru, mending gua habisin aja. Apa sih namanya tuh tadi? Grenade-grenade yang gua punya. Grenade-grenade situ ya. Sini masih di gentong ya. Gua lupa guys kalau di situ ada gentong satu lagi. Harusnya gua ledakin situ. Biarin aja lah, gua barbar sekalian. Yang penting ammo gua masih agak lumayan utuh ya, walaupun shotgun ya habis sih shotgun. Enggak apa-apa lah. Nanti juga dapat lagi shotgun mah. Kalem. Oke. Di sebelah sana ada treasure enggak sih ya? Gua lupa ingat loh. Maksudnya tuh di sini nih. Oh iya benar guys. Ada treasure di sana. Bukan, maksudnya di sini nggak ada ya, maksudnya itu di seberang sana loh. Kita kan bisa nih ke seberang lagi pakai lift ini, tapi
Kalau di sana nggak ada apa-apa ya males juga sih. Sebenarnya gue pengen ngecek tapi takutnya kelamaan guys ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa lanjut aja. Karena treasure-nya ada di sini nih. Granat lagi kan dapat mayan. Lagi nggak? Kayaknya kosong. Oke, kita lanjut. Oke lah. Tadinya gue mau ngebom mereka guys di bawah sini. Bodoh. Makan itu. Mana lagi? Kaget gue. Ayo sini lo. Gue jatuhin aja. Di sini panjul kagak mau naik ya. Songong. Woi sini woi. Lu nungguin gua. Gak ngelihat lo itu gua. Bisa critical hit gitu. Mantap sekali. Oke, lumayan. Ada duit. Ada ammo, ada duit lagi, ada duit lagi. Ini apa? Oh, duit lagi. Mantap sekali. Ini juga yellow heart. Lumayan kan? Mantap. Di berkumpul lagi. Jadi semakin banyak lagi. Harusnya gua kombin ke yang ini ya. Ya udahlah, biarin aja guys. Gua lupa. Ini treasure bukan nih. 3000. Mantap. Treasure-nya di mana? Di bawah kali ya. Kan ada tangga nih. Ya kayaknya di bawah deh. Belakang sini ada sesuatu, enggak ada. Oh ini nih, ada bentong. Ya kosong. Pelit amat. Ini dia. Mantap sekali treasure. Saya mencintaimu treasure. Akhirnya bisa kita jual guys. Lumayan nih, mahal. Bisa upgrade senjata lagi. Di sini, di sini ada emas ya. Oke, mantap sekali emas. Ini kosong. Sip lah. Ini apa nih? Closer note. Aduh. Males banget tuh gue bacanya. Nah, udahlah. Gue lewatin aja ya. Kalian baca aja sendiri ya. Siapa tahu kalian bisa lebih jago bahasa Inggrisnya dibanding gue. Ini ada gentong. Lumayan amok. Satu. Welcome. Oke. Kita upgrade dulu di sini, guys. Got some rare. Gak ada lagi kan? Ini kemahalan. Strike ya. Rifle. TMP. Strike aja lah. Oke, mantap sekali. Eksklusifnya berapa tuh? 60.000 atau 600.000? Kita jual juga. Yang tadi kita dapat. Ini dia. 35.000. Sama ammo ini nih. Mana dia? Oke, ini dia. Magnum ammo. Sip. Mantap, guys. Oke, di sini kita save dulu ya. Berapa menit tuh gua rekaman tuh? 14 menit ya. Di sini kita save. Semoga di depan ada tempat save lagi sih. Tapi kemungkinannya kecil kemungkinannya. Oke, di sini gentong. Sip. Rifle ammo. Gua enggak tahu deh di depan sini gua agak lupa-lupa ingat ada tempat save atau enggak. Semoga aja ada sih. Wah, ini kan pacar Krauser nih. Gawat. Di sini selama gua main kayaknya enggak pernah ada tempat save di sini. So, you two are all hooked up now, is that it? Where's Ashley? Do you really want to know? She's beyond that gate. But you'll need 3 insignias to open it. Keren ya, tempatnya. What are you gonna do, Krauser? There's one in the north, and the other in the east. And let me guess, you got the last one. Wah, it pretty much means you're on a tight leash. Susah sih lawan dia nih. Sounds like you thought this one out pretty well. Ah,
Oke. Cabut. Wah. Sialan, gue ditembak pakai panah. Langsung ngoder. Oke, guys. Yuk, kita mulai lagi. Gawat. Gila ini orang. Gue pakai apa ya? Kayak rifle kan? Agak-agak susah lagi kan? Aduh, dia makainya panah gituan terus loh. Kampret ini orang. Aduh, kena lagi. Gawat. Makan tuh. Sini lo. Padahal tadi gua salah pencet. Au. Tuh kan, salah pencet gua kampret. Oke. GG banget emang lawan dia. Gini. Dia mah mending pakai pisau aja, guys. Babat. Dan kasih kendor. Oke, aman. Oh, gila ini orang. Sip. Amo gituan ya. Entarlah dijual lagi. Sini ada sesuatu enggak? Oke, ini apa? Flash grenade. TMP amo. Mantap sekali. Kita main cepat aja, guys. Soalnya di sini kayaknya emang bener enggak ada tempat safe deh. Aduh, ini berantakan lagi. Please lah, jangan berantakan. Sip. Gue sengaja menjauhin lu. Au. Woi. Makan tuh. Nah, gitu aja biarin. Kalem. Oke, di sini ada mu, gue inget. Nah, kita harus ngambil ini, guys, dari si Jack Krauser ya. Puzzle-puzzle begituan. Dan memang sangat ribet. Tahu. Buset, gue sengaja biar dia turun sekalian, hah? Ribet soalnya, guys, kalau nggak digituin dia tuh licik banget. Oke, lumayan dapat first spray. Aduh, berantakan lagi. Kebiasaan banget ya. Oke, sebentar, guys, ya. Oke, sip, mantap. Gua agak-agak kaku nih, guys. Tegang lawan itu ngeri-ngeri sedap. Gak ada apa-apa nih. Song, yaudah. Turun aja. Mungkin ada sesuatu di situ. Oke, kita kesamping sini. Sorry banget nih, guys, ya. Aduh, gua repotan sama nih kucing. Dia minta masuk ke dalam kamar gua. Padahal gua lagi rekaman. Tapi dibikin ribet dong. Oke. Yuk kita lanjut. Biarin aja ya si kucing ini. Sama dia tidak mengganggu. Oke. What do you intend to do restoring Umbrella? To bring order and balance to this insane world of ours. A wow. Psycho like you can't bring order or balance. You don't seriously think a conservative mind can chart a new course for the world, do you? Oke. Okay. Kita battle lagi kah? Battle pisau. Okay, lumayan. Dapat green red heart. Ini. Okay. Iya nih, gua respon. Kalem. I'm not falling for that one. Just trying to have fun. Wah, gawat. Mainan senjata mulai dia. Sini lo, turun.
Nah gitu. Makan tuh. Makan tuh. Lagi tuh. Jangan. Diam. Biasa guys, kucing. Kalem neng, jangan usil lah tuh. Oke guys, bentar ya. Ini kita geser dulu. Oke, sebentar lagi. Sip, mantap sekali. Berapa menit tuh gue rekaman tuh? 24 menit ya. Agak-agak repot nih. Lawannya Jack Krauser soalnya. Dia juga ada di sini nih, di samping sini. Kita langsung gap aja. Mamam itu. Epic bener. Makan tuh. Makan tuh, gue tendang lagi lu. Au, buset. Aduh, buset sialan. Kena dia. Kampret lu ya. Gue gigit juga lu . Giliran digituin, dikabur. Oh iya, ini jatuh asap. Sip. Oke, kita turun guys. Ada robot pemantau. Ini buat tembak dulu kek. Aduh. Oke, sip. Dan buat tembak. Lah, oke. Gua kira yang satunya. Gua kemana sih ini? Oke, udahlah. Biarin aja lah si Meng itu ya. Si kucing itu. Emang kadang kucing liaran gua suka kemana. Boy! Kampret, ketahuan gua. Sip. Nyaris aja. Tuh, bom peledak tuh. Kampret banget ya. Gak ketahuan, coy. Oke, di sini juga ada. Sip. Itu juga ada tuh. Aduh, ya ampun. Analog. Sip. Oke. Beres semua guys. What is it that you fight for, comrade? Lagi. My past, I suppose. Umbrella. Kabur. Oke. Kabur. Sip. Bentar guys, ini dikombin dulu. Sama ini kita taruh di bawah. Sip. Aduh, sumpah ini bener dah. Mistiknya agak-agak ngeselin. Analognya letoy banget. Oke, di sini ada ammo. Magnum ammo sama green herb lagi. Sip. Ini gue pakai apa ya lawan dia ya? Pakai shotgun lah. Bentar. Kita ada hand grenade satu nih. Kita lemparin aja di satu dia. Oke. Two down, one more to go, Krauser. Paling males gue ini lawan dia. We'll see about that. Gerakannya cepat. Tambah lagi pakai berubah lagi dia tangannya. Gila sih. Witness the power. You've lost it completely, Krauser. Prepare for your death, Leon. Bersiap, guys. Sip. 2 menit. Makan tuh. Makan tuh, rasain tuh. Enggak kena, guys. Lama banget ini orang. Gue maju mundur nih. Agak-agak riskan banget lawan dia. Wow. Ayo dong. Ayo.
Makan tuh. Wow, buset, deket amat itu. Kakinya kagak ada rasanya pisan. Makan tuh. Sip. Oke, GG banget. Cium tuh shotgun. Biarin aja barbar. Woi, buset. Agak-agak ngeri. Sip. Ayo. Cepet banget gerakannya nih orang. Buset, jatuh gua. Makan tuh. Ayo, cepet dong. 50 menit, 50 detik. Lu, gua tembak juga kaki lu. Buset. Gak kena. Aduh. Buset, ini gara-gara. Sorry guys. Terlalu repot sama si kucing. Oke, 18 detik. Lu diem, meng. Gue lagi panik nih lawan dia. Oke. Sip. Cepet, kabur. 10 detik. Cabut. Ayo cepet, 2 detik, bung. Ek, terus. Jangan kasih kendor. Ayo Leon, cepat. Pas banget waktunya. Alhamdulillah. Akhirnya keluar juga. Sampai tarik nafas gua. Gila banget sih ini lawan. Sumpah. Oke deh guys, untuk gameplay Resident Evil 4 di part ke-18 sampai sini dulu aja ya, karena gue rekaman sekitar 33 menitan dan sekarang juga mungkin udah jam 1 atau setengah 2 malam. Jadi gue putuskan untuk gue sudahi gameplaynya sampai sini dulu aja, dan besok kita akan lanjutkan kembali gameplaynya ini di part ke-19 guys. Oke. Ya udahlah kalau gitu, gue pamit guys ya, dan gue ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.